Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba berbagi tips ya teman-teman, bagaimana cara untuk cek LCD. Dari kita ngeceknya itu ngecek jenis dan tipe LCD-nya. Contoh misalnya 14 in slim, berapa pin untuk laptop jenis ini. Jadi apa saja yang kita perlukan, yang pasti koneksi internet karena kita menggunakan internetnya untuk mencari atau mengetahui jenis LCD-nya. Jadi langsung saja, yang pertama kita buka dulu browsernya, terserah teman-teman. Jadi di sini coba kita ketik aja untuk nama situsnya, yaitu laptop screen, seperti ini laptopscreen.com, kita enter aja. Kemudian muncul interface demikian ya teman-teman. Jadi ini biasanya saya pakai untuk ngecek misalnya user tuh ada datang terus LCD-nya rusak. Kita kan nggak tahu itu untuk tipe, misal Acer ini untuk LCD-nya tipenya apa, kita kan nggak tahu, nggak hafal lah istilahnya kan. Jadi caranya kita ketik aja di sini laptopscreen.com, kemudian untuk pencariannya kita ketik di tipe your search here. Jadi di sini ya, misalnya kita coba cari untuk LCD Acer D270 misalnya kan, kemudian kita enter, boleh kita klik go juga boleh. Jadi setelah kita klik go muncul hampir sekitar 9000 rekaman atau historinya atau daftarnya. Ini biasa saya ambil yang paling atas saja ya untuk yang series. Jadi ya ini, kemudian setelah kita klik untuk yang series muncul keterangan sebagai berikut. Untuk Acer Aspire 1D270 dia menggunakan LCD dengan ukurannya yaitu 10,1. Kemudian untuk pinnya dia 40 ya teman-teman, 40 pin. Nah seperti ini untuk D270 ya, dia pakai 40 pin. Kemudian ya untuk kupingnya, kalau kami sebut itu kuping atau kancingan portnya itu kiri kanan ya teman-teman. Atau kalau kita untuk tipe lain misalnya Acer A31441, kita klik go seperti ini. Kita tetap patokan ambil aja yang series ya, A31421. Dia menggunakan LCD untuk ukurannya dia 14 in, kemudian resolusinya Full HD, kemudian dia pakai 30 pin ya teman-teman. Jadi rata-rata untuk pencarian di situs laptop screen ini, untuk pencarian tipe LCD dan konektornya rata-rata hampir dikatakan 99% dia pasti ya. Jadi nggak pernah meleset. Selagi kita cari Acer 4738, enter aja. Kemudian kita kembali pilih yang series. Untuk Acer 4738 dia pakai 14 in LCD. Kemudian untuk video konektornya dia 40 pin. Dia ini tebal ya teman-teman. Nah, jadi dia enggak ada kupingannya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kebingungan untuk laptop ini pakai LCD apa ya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi, nggak usah ribet-ribet, tinggal buka aja untuk situs laptop screen, kemudian cari aja di kotak pencarian ini tipe your search here, ketik aja sesuai seri laptopnya, misal Aspire 438 dan seterusnya ya. Jadi untuk tipsnya untuk pencarian tipe dan jenis LCD-nya cukup sekian. Semoga tutorial atau tips ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe,
Mohon dukungannya, jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.